hampir mirip. Ini biar lebih sama dengan yang ini. Berarti yang ini kita tambah. Jadi 120. Yang ini jadi 60. Untuk panjang ininya ya. Kita tes lagi. Oke. Udah hampir mirip, kita lihat. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan melanjutkan serial coding untuk anak usia 9-13 tahun, di mana ini adalah video ke-6 yang akan diposting. Sudah ada 5 video sebelumnya, bisa dicek buat teman-teman yang baru melihat video ini atau baru bergabung di channel video pembelajaran. Di sini saya sudah ngelis ya untuk materi apa saja yang akan kita buat di playlist yang kedua ini. Ya, di mana playlist yang pertama itu untuk coding untuk anak usia 4 sampai 8. Bisa dicek di halaman channel ya. Di video kali ini kita langsung ke materi ya. Ini nanti materi, link materinya bisa dilihat di deskripsi video ini ya buat teman-teman. Perlu disampaikan ulang bahwa ketika teman-teman masuk ke halaman code.org ya, di bagian studionya ini, kalau teman-teman mencari halaman kursus itu ada 3 versi ya, 2017, 2019 dan 2023, dimana yang kita gunakan ini adalah versi 2017 yang sudah support bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman masuk langsung lewat Google atau dari URL, itu akan diarahkan ke versi yang 2023 yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman ingin mengerjakan sama seperti yang di video ini, silakan lihat linknya di deskripsi untuk mengikuti tutorial pembelajaran ini ya. Baik, di sini kita sudah masuk di lesson 9 ya, level 1. Di sini ada loop in artist ya. Loop itu mengulang. Jadi ini ada artist yang memegang pensil. Ini hampir sama di video sebelumnya yang ada artist juga. Cuma di sini secara bertahap codingnya akan bertambah ya, baik dari fitur ataupun kesulitan algoritma ya yang dibuat di sini, macam-macamnya lebih banyak begitu. Baik, di sini saya sudah membuat satu susunan coding ya, saya bisa jalankan terlebih dahulu. Di sini saya tidak mengikuti instruksi ya. Kalau di instruksi ini suruh menggunakan ini ya, lompat seperti ini ya. Lompat ke 100, kemudian suruh menggambar ya 50 pixel. Maju seperti ini ya, makanya ini di sini terus kan masih ada yang belum beres. Nah, ini kita ikutin dulu yang ini, nanti kita akan bahas yang coding yang saya buat tadi. Ini kalau dijalankan, nah ini yang diharapkan dari instruksi ya, hanya menulis satu baris 50 pixel dengan dia loncat tadi dari atas ke tengah ya dengan 200 pixel. Nah, kita akan hapus yang ini dan kita akan bahas yang ini ya. Ini adalah versi lanjutannya ya. Jadi di sini saya menetapkan ada pola ya di sini ya, garisnya itu bisa diubah ya,
sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa memilih jenis garisnya seperti apa ya, motifnya. Kemudian dari sini saya masuk ke tengah sini ya, dengan tadi mengikuti yang dari instruksi, lompat ke 200 melalui 200 turun ya, pas posisi di sini ya. Kalau kita jalankan ini pas di sini turun kan. Nah, kemudian di sini saya tidak menulis garis yang diinstruksikan, tapi saya mengarahkan artis untuk berbelok ke kiri 90 derajat. Artinya menghadap ke sana, kemudian saya perintahkan dia untuk menggambar burung ya. Jadi ketika saya jalankan ini, dia akan seperti ini. Kemudian saya buat dia seolah-olah di atas bangunan ya, dengan menambahkan batu bata gitu ya, kotak gitu ya, dengan cara si artis saya belokkan lagi ke kanan ya. Kemudian ini 90 derajat ya. Kemudian saya atur, atau juga ini bisa ditukar ya, bisa melompat dulu sini ya, lompat dulu ya. Jadi dia setelah belok kanan, dia lompat ke sini sejauh 100 pixel. Kemudian saya atur lebar ya, jadi lebar ini ya garisnya ya, 10 lebarnya. Ini bisa di ketik sesuai keinginan ya, untuk tebal ininya, tebal temboknya gitu ya. Nah, ini saya atur 10. Kemudian saya masukkan ke dalam looping gerakan mundur. Jadi setelah dia di sini ya, ini kalau saya jalanin dia nanti posisinya di sini ya. Dari sini saya gerakan mundur ya, gerak mundur ya, berarti dia ke sana sebesar 200. Berarti kalau 100 sampai sini, 200 sekitar sampai sini ya, mundur. Kemudian dia mundurnya dengan membuat garis ya tentunya. Kemudian dia belok kiri ya, belok kiri berarti dia ke arah bawah ya. Nanti dia akan membuat kotakan seperti yang tadi saya play. Kita coba lagi. Nah, ini akan menjadi seperti ini, seolah-olah dia di atas bangunan ya, tembok gitu ya. Nah, kita juga bisa merubah ya, untuk misalnya ini kita ingin ganti dengan gajah gitu ya, gajah yang ada di dalam kotak misalnya. Nah, ini tadi kita ganti dia nggak belok kiri, tapi dia belok ke kanan ya, biar ke atas gerakannya. Nah, jadi nanti dia akan gajahnya di dalam kotak gitu ya, karena dia looping 4 kali. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Ini adalah kreasi dari block coding yang tersedia. Ini belum ditambahkan yang warna juga ya, nanti bisa teman-teman coba sendiri untuk berkreasi. Oke, kita lanjutkan di level 2 ya, untuk lesson 9 ini. Baik, di sini kita perhatikan instruksinya ya. Sekarang masukkan kode ini ke dalam blok repeat ya, dan ulangi 6 kali. Perhatikan bahwa kita telah menambahkan satu putaran 60 derajat pada akhir kode loop untuk mendapatkan rotasi penuh. Oke, ini kalau kita jalankan terlebih dahulu dia seperti apa?
Ini artinya baru satu garis dan kita diminta memasukkan ke dalam repeat ya atau looping ya. Ini masukkan ke sini tadi sesuai instruksi. Dimasukkan ya. Ini sebanyak 6 karena ini ada 6 ya. 6 penjuru mata angin. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudutnya 60 derajat ya, berarti nanti dia akan berputar ke kanan. 6 kali 6 360 ya, berarti pas lingkaran seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, teman-teman, kita lihat lagi kodenya. Nah, ini tadi kode yang dibuat di sampelnya ya. Jadi dia lompat ya. Kalau kita lihat ini dari atas lompat ke sini 200 turun ya. Kemudian dia bikin maju ya, bikin garis 50 ya. Kemudian ketika kemudian dia belok ya. Belok setelah itu dia di repeat ya ke posisi awal lagi, berarti awalnya di sini. Terus dia beloknya 60 derajat. Berarti ngadep ke sini ya. Diulang lagi yang ketiga, keempat dan kelima. Ya ini main logikanya di sini ya. Baik, kita lanjutkan di level 3-nya seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Ada set pattern ya. Jadi ini yang kode yang tadi, tapi kita suruh menambahkan set pattern atau tetapkan pola nih. Nah, ini polanya kita masukkan dulu sebelum dia mengetik ya. Kita cari yang sama dengan yang dicontohkan, apakah ada. Adakah yang mirip atau coba kita pakai yang ini ya? Ini kan ada warna-warni, kali aja yang ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, ya dianggap berhasil seperti itu. Jadi teman-teman, kita lanjutkan ya. Baik, di sini ada free play ya. Ini bebas kita mau ngapain. Teman-teman silakan, kalau mau ngikutin yang di sini berarti ini suruh gambar ya. Berarti teman-teman bisa lompat ya. Kita cek apakah dia tepat di sini. Nah, kalau sudah tinggal gambar stiker. Seperti ini ya, ini nanti akan menghadap ke sini karena dia posisinya menghadap ke sebelah kanan gitu ya. Kita nah silakan teman-teman di explore sendiri ya, seperti tadi yang di bagian satu. Kalau memang mau bikin lebih banyak lagi variasi ya dari codingnya. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian 5 ya, kita lihat ini ada ya gambar stiker yang diputar sebanyak berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12 artinya 360 derajat dibagi 12 itu adalah 30 derajat. Nah, ini kalau ini kita jalankan. Nah, ini baru tertulis 1. Ya. Kemudian kita bisa seperti yang tadi ya.
kita belokkan ke kanan ya, sebesar 30 ya, supaya dia nanti ada 12 ya, kan satu lingkaran itu 360 derajat ya, dibagi 12 kan 30 derajat. Nah, nanti kita akan repeat ya, menggunakan perulangan seperti ini, looping sebanyak 12 kali. Nah, kita masukkan ke sini, apakah dia bisa berjalan sesuai harapan, kita tes. Baik, sepertinya sudah sesuai harapan ya. Jadi dia membuat 12 kali gambar stiker dengan berputar gitu ya. Oke, itu di level 5. Kita lanjut di level 6 ya, semakin banyak variasi coding yang bisa kita gunakan ya. Oke, sangat menyenangkan. Ya, sekarang tambahkan stiker kelelawar. Oh, jadi ini kita suruh mengganti stiker kelelawar ya. Ini cuma mengganti saja kelelawar yang mana, yang ini kah? Oke, kita langsung jalankan saja. Ini bisa dicepetin ya. Oh, kita ingin cepet. Oke. Jadi terlalu lambat. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Lanjut lagi yang baik teman-teman, kita lanjutkan untuk yang level 7 di lesson 9 ini. Kita lihat instruksi, tambahkan sebuah blok ke kode Anda agar si artis meloncat ke depan sejauh 75 piksel di antara menginjak burung dan kelelawar ya. Ini di sini ada dua ya, burung dan kelelawar. Sedangkan di sini baru satu, berarti kita akan tambahkan ya. Kita tambahkan meloncat dulu ya. Loncat, maju, lompat ya di sini berarti. Sejauh 75, kemudian kita masukkan objek lagi ya, ini ganti kelelawar, yang ini kembaliin ke burung ya. Seperti ini mungkin, coba kita jalankan. Ya, ini mungkin ya, seperti ini yang bisa kita buat. Lanjut lagi. Di level 8, kita lihat instruksi, apa yang terjadi saat Anda mengganti salah satu atau kedua stiker dengan makhluk yang lain. Oh, ini cuma suruh mencoba stiker yang lain ya. Coba kita ganti gajah dan penguin, kita tes ya, dia akan berganti ya. Lanjut ke 9 ya, kita lihat soalnya di sini instruksinya, apa yang terjadi saat Anda move forward lalu back, move backwards jauh 100, 200 atau 400 pixel di suatu tempat di dalam loop. Nah, kita disuruh mencoba ini. Move berarti gerak maju ya, di dalam loop ya. Misalnya kita
Move forward, gerak maju. Kalau ini lompat ya. Kalau ini gerak maju. Gerak maju ini di dalam, kita coba taruh di ini lompat. Kalau ini gerak maju di sini coba ya, kemudian oh sama di sini ya berarti ya. Nah, ini mundur berarti ya, maju dan mundur. Coba kita lihat. Nah, ini ada, jadi kayak ada tangkainya ya, karena dia ada gerak maju, kemudian dia balik lagi dan menulis lagi begitu ya, karena di dalam looping. Oke, dilanjut. Di bagian 10 kita lihat instruksinya. Tambahkan stiker ketika ke titik di mana saja dalam loop. Ubah pola agar lebih variatif. Berarti suruh nambahin satu objek lagi ya. Gerak mundur misalnya sini nih. Nah, ini polanya diganti pakai yang ini nih. Gerak mundur 100 pixel. Oke. Terus tambahkan stiker ketiga berarti. Bisa di sini ya. Tambahkan stiker ketiga. Coba kita lihat hasilnya. Jadi tambah banyak ya teman-teman. Jadi intinya kita di instruksikan untuk mencoba banyak apa namanya kemungkinan ya ketika kita menyusun coding-coding ini, supaya lebih banyak tahu tentang variasi ya. Lanjutkan. Baik teman-teman, kita lanjutkan di level 11 lesson 9. Di sini kita lihat instruksinya ya. Coba ganti loop ya, yang ulang ini agar berputar sekian kali. Seberapa jauh Anda bisa, Anda harus belok dan dalam satu loop penuh. Coba ganti beberapa kali Anda berputar. Coba belokkan 60 derajat. Coba belokkan 20 derajat. Oke, kita coba ya. Ini kalau kita jalankan,
jadinya seperti ini kita hilangin aja nih. Oke, kemudian kita bikin jadi 18 ya dengan 20 derajat. Nah, 20 derajat putar kanan. Nah, kita coba apakah dia akan menjadi lebih banyak. Oke, ada yang kurang. Ini loopingnya harusnya 18, lupa ditambahkan ya. Oke, kenapa 18? Karena ini 20 ya, 20 kali 18 itu 360 derajat, artinya full satu lingkaran. Oke, kita coba lagi. Baik, teman-teman, ini sudah jadi ya, bentuknya seperti ini ya, mirip-mirip lah, tinggal teman-teman silahkan berkreasi sesuai dengan apa ya, kreativitas ya. Jadi dituntut kreativitas juga ketika kita membuat susunan coding. Lanjut di sesi terakhir atau di level 12 dari lesson 9. Baik, di level 12 ya, tahapan terakhir dari lesson 9 ini, kita lihat instruksinya. Sekarang buatlah sesuatu sendiri. Apa yang terjadi jika Anda membuat dua loop berbeda dari stiker yang berbeda? Jadi kita diminta untuk berkreasi ya, membuat sendiri dengan ini ada idenya nih. Nah, contohnya seperti ini ya, coba kita lihat. Dia berarti kalau tadi loop yang pertama kita buat itu sudutnya dia sama ya, kalau misalnya 30-30 semua. Kalau ini berarti kita lihat yang ini dia sudutnya 60 ya, kemudian yang ini sudutnya 60, cuma dia apa namanya ya, selang-seling gitu ya. Oke, kita coba ya. Pertama berarti kita harus meletakkan artisnya di sini ya, di tengah ya, sama seperti tadi. Kita masukkan lompat ke 200 sampai sini. Kemudian kita akan membuat menggambar ya, menggambar. Kita cari misalnya ini sudutnya itu 60 ya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam ini berarti ya, karena 60 berarti ini 6 kali muter seperti ini. Kita tes dulu benar enggak. Oke, 1 seperti ini. Kemudian
Ini supaya agak berjarak, coba kita lompat ya. Di sini lompat maju. Misalnya 75. Kita lihat dia dari posisi 200-200 lompat maju 75 baru menggambar ya. Kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, seperti ini ya. Ini satu looping ya, kita diminta untuk membuat dua looping ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ini ada apa namanya, garis ya. Garis itu berarti dengan menaruh gerak maju, berarti ya gerak maju berarti begini. Sebelum dia menggambar ada gerak maju dulu 100 ya. Coba nanti kita bisa terapkan pola kalau ingin diganti ya. Kita tes dulu. Oke, ternyata ini jadi 175 ya. Baik, berarti ini kita coba hilangkan. Ini gerak majunya ganti ke 75. Kita ulang. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin yang kedua ya, ini maju ke 200-200, dia tetap di sini. Kemudian kita belokkan dia 30, berarti sebelum dia membuat seperti ini looping ya, kita belokkan ke kanan. Oh, 30 tidak ada. Kalau 60 sama dong. Oke, kalau 90 terus ada gerak majunya. Kalau ini kan 75 ya, kita yang ini 100 ya, gerak maju 100. Baik, di sini kita coba gunakan 90 ya, majunya 100 ya, kan tadi yang ini 75. Kemudian kita masukkan stiker yang mana, yang bajak bajak laut ada enggak? Nah ini ya, coba. Kemudian belok kanannya ini sama 60 ya. Kemudian sini juga 6 kali loopingnya. Coba apakah bisa berjalan. Ada kesalahan karena di sini harusnya ini 60 ya, 60, cuma sayangnya dia harus digeser dulu ya. Oke, kita coba tambahkan lagi, berarti di sini 2 ya kali ya. Oh, ini berarti nggak masuk ke looping untuk yang
di awal ya beloknya. Coba kita taruh di sini. Nah, ini belok kanannya 90. Kita coba lagi. Oke, ini berarti kita ilangin ya. Ternyata tidak jalan. Biar sama seperti ini ya. Kita coba lagi. Oke, hampir mirip. Ini biar lebih sama dengan yang ini. Berarti yang ini kita tambah. Jadi 120. Yang ini jadi 60. Untuk panjang ininya ya. Kita tes lagi. Oke. Udah hampir mirip, kita lihat. Ya. Baik, teman-teman, itu di bagian terakhir untuk level 12 di lesson 9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel video pembelajaran untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.